Baik, sambilan saya berada dalam bilik sauna ni, saya nak cerita sikit. Panas kat luar ni, dekat 70 ke lah, 65 degree centigrade, saya pun tak tahu. Tapi saya mungkin boleh tahan lebih kurang 10 atau 12 minit je kot. Apapun begini, kita ambil masa 5 minit ni untuk cerita tentang sebab perpuluhan ni mustahak untuk kita tegaskan setiap hari. Sekurang-kurangnya ada masalah 5-10 minit untuk kita berpeluh. Kalau tak boleh pun 3 kali seminggu. Okey. Kenapa? Sebab saya dah kata perpeluhan, sweating adalah merupakan cara yang paling natural. Sebab antara ramai rakyat kita yang ambil warfarin ataupun aspirin, tahu ya, ubat-ubat ni kadang-kadang doktor bagi untuk orang yang penyakit jantung, orang yang ada masalah blok saluran apa tu darah mereka, ataupun sikit-sikit kalau kena angina, ya, maksudnya serangan jantung awalan tu, mereka tu sudah diberi. Kalau kolesterol tinggi sangat pun kadang-kadang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ada keturunan yang kadang-kadang orang salah, sampai mak bapak pun mengatakan kita senang dapat heart attack ni, mereka dah mula bagi blood thinners. Blood thinners tu maksudnya apa? Pencair darah. Kan dalam siapa-siapa yang kenal lecture kita ni, pasti ada orang yang you tahu yang tengah ambil ubat tu. Dan ubat tu dijadikan sebagai rutin, maksudnya macam ambil suplemen pula. Padahal Tuhan jadikan darah kita tu dah cair tepat dah. Dia patut alkalinnya berapa, asidnya berapa, kena letak antara 7.35 to 7.45. Jadi alkalinity dan acidity itu dah tepat. Bila tepat, darah kita berjalan dengan mantap, dengan bagus. Tapi disebabkan selalunya ada dua perkara yang menyebabkan sampai kita sakit memerlukan ubat warfarin ataupun ubat aspirin tu. Sebab kenapa saya fokus ni? Sebab ubat tu sebenarnya racun. Terutama sekali warfarin. Warfarin tu asal-usulnya adalah racun tikus sebenarnya, tahu tak? Tapi dimodify, manusia makan tak mati, tikus makan mati. Sebab tu siapa yang ambil warfarin, kalau dia pernah dengar tak jatuh bilik air ataupun terhentuk sedikit kat kepala, kat dinding, orang tua-tua terutama sekali, terus jadi stroke. Terus jadi koma. Pasal apa? Dia terhentuk sikit tapi sebab blood dia, darah dia tu cair, senang dia berdarah. Dan bila berdarah tu susah nak clot, susah nak nak jadi pekat balik. Jadi dia tak boleh stop lah. Maka masuklah ICU, doktor check tengok, oh rupanya ada sejarah makan ubat-ubat macam ni. Jadi anda sekalian, salah satu cara untuk tak payah makan ubat pencair darah ni, kalau pun you tengah makan, dengar elok-elok. Nombor satu ialah air. Pencair darah kita yang paling abdal, yang paling the best of the best ialah air. Dan kalau boleh, air hidup lah. Anda kena belajar, ada banyak jenis air, air hidup, air mati sebagainya. Baik. Air hidup tu maksudnya air kosong betul, pagi ambil sekurang-kurangnya setengah liter, 500 ml. Lepas tu sampai seharian tu minimumnya 2 hingga 2.5 liter. Kenapa 2 hingga 2.5 liter? Sebab you mau tak mau, kalau I masuk sauna ni ataupun I tak duduk dalam sauna ni, body kita sentiasa dah ada apa dia panggil thermostat. Dia harus keluar melalui kidney. Kidney tu apa? Kidney tu buah pinggang kita. Sebanyak paling kurang 1.5 liter sehari. Kalau bawah pada 1 liter sehari you keluar air kencing you, itu bermakna you dah tak berapa nak betul dah. Jadi darah you dah mula pekat. Okey. Nombor 2, kita punya skin kita, kulit kita, walaupun you tak nampak peluh, kan ni sebab panas berpeluh kita nampak, tapi yang tak nampak tu dia secara tak langsung evaporasi tu minimumnya antara 0.5 liter sehari. Sehari daripada bangun tidur pun ada keluar cecair kita ni, maksudnya kita punya air dalam badan. Daripada kolon 0.3, daripada you punya pernafasan another 0.2, maksudnya kita nafas ni keluar hidrasi kita sudah berkurangan. Jadi total kita hilang sehari paling kurang 2 hingga 2.5 liter sehari. Baik. Sebab tu lah perempuan-perempuan yang dengar cerita saya ni, kalau you kata you makan sikit, you diet dan sebagainya, tapi you tak jaga perpeluhan you, susah untuk you menguruskan badan. Ya, dia kata saya makan sikit lah dok, you tengok you makan lebih banyak pada I setengah pinggan pun tak habis, nasi tak pernah tambah, I diet lah, I vegetarian lah, I vegan lah, I langsung tak letak apa tu dalam mulut I ni, nasi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Yang paling utama, apa you nak jaga diet pun, jaga air dahulu. Baik, balik pada kaitan dengan kepekatan darah. Nombor dua, nombor satu air. Nombor dua, you kena jaga ialah sodium. Sodium ni kalau you dengar ialah garam kan? Ha, mulalah. Oh, aku tak makan garam. Cuma garam yang saya masukkan ni bukanlah garam yang kat tepi kedai apa mamak tu yang beli 60 sen sekati dan sebagainya tu. Itu garam racun. Itu cuma tinggal sodium dan chloride. Bila masuk memang boleh kena blood pressure. Ha, itu doktor betul. Tapi yang doktor tak sempat cerita kat you ataupun dia terlupa ataupun belum belajar sebenarnya, garam adalah wajib. So, garam yang saya masukkan ialah garam, kalau orang Melayu panggil garam bukit. Ya, kadang-kadang kita ambil garam daripada Gunung Kristal Himalaya. Kita ambil kalau orang Bario di Sarawak, Sabah tu, ambil garam Bario. Very good. Kalau orang dari Korea tu ambil bambu, sok dan sebagainya, itu memang tepat sekali. Jadi garam yang tidak dibersihkan ataupun maksudnya yang belum lagi diproses, itu adalah garam tepat. Contoh yang paling famous di dunia, kalau you google nama Celtic Salt, C-E-L-T-I-C ataupun Himalaya Salt ataupun garam-garam saya kata tadi di bukit mana-mana ataupun pergi Mekah. Kan orang kata garam Mekah tu yang hitam-hitam tu, yang tu balik you tumbuk halus-halus, simpan dalam botol kecil-kecil, amalkan setiap 500 mil calit satu jari. 500 mil calit satu jari. Sebab tu Rasulullah SAW, dia kan sunnah kita sebelum makan dia bagi apa tu kawan-kawan dia calit garam. Dan kalau dia nak pergi berjalan jauh pun nak menggunakan tenaga, dia garam dulu. Jadi garam bukan musuh, bahkan dia adalah blood thinner yang the best. Ada sains dia, kenapa dengan sodium, magnesium, tengok saya tak kata sodium chloride kan, sekadar sodium, magnesium, apa, potassium, kalsium, selenium dan sebagainya, kalau dah masuk, walaupun sedikit di atas lidah kita, dia serap masuk bawah lidah tu, dan kita telan dengan air kita, you tak perlu lagi blood thinner. Pencair darah harus dibuang, kalau boleh, secepat mungkin. Kita cerita pula kenapa daripada pencairan darah ini kita boleh kurangkan penyakit yang terutama sekali seperti diabetes, blood pressure, heart attack, stroke, gout dan banyak lagi penyakit autoimun. Sebab semuanya bermula daripada basic. Kenapa basic? Sebab dalam badan kita, kita ada doktor sendiri. Panggillah doktor sendiri sebelum anda panggil doktor lain. Tapi kena berilmu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.